Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, kali ini akan menceritakan tentang begitu besarnya manfaat sedekah, khususnya untuk orang tua kita yang sudah tiada. Masih punya kesempatan untuk berbakti baik kepada orang tua kita dengan bersedekah. Bersedekah atas nama orang tua, di mana saja, kapanpun, seberapapun, dan apapun. Saat Anda bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun santunan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah kita saat sholat Jumat di kotak amal di masjid-masjid, jangan lupa saat Anda menggerakkan tangan ini, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku, untuk bapakku, karena disitulah luar biasa manfaat sedekah bagi mereka. Karena ada tugas malaikat, begitu kita sudah bersedekah atas nama mereka, akan sampai cahaya yang begitu indah dan luar biasa dahsyatnya untuk kedua orang tua kita. Begitu mereka menerima cahaya itu, mereka bertanya, ini apa dan dari mana? Kata malaikat, ini adalah sedekah dari anakmu yang ada di dunia. Disitulah mereka mulai senyum, dan disitulah Allah mulai angkat. Kalau mereka sedang susah dalam kubur, Allah akan angkat dengan rahmat dan digantikan ke tempat yang tadinya gelap menjadi tempat yang makmur dan cahaya berkat sedekah kita. Jadi kita mulai bersedekah dan niatkan semuanya itu untuk orang tua kita. Assalamualaikum.